Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di kaki Gunung Salak, tepatnya di Cafe Taman Fatan Alesano. Ini penampakannya. Masuknya dari situ ya tadi ya. Dari situ sengaja saya videoin di sini dulu. Jadi mempelajari areanya dulu. Ini di gardu pandangnya sekarang nih. Tuh. Pemandangannya sih nggak istimewa sih, cuman tinggi doang, tapi ini lagi berkabut. Kaki Gunung Salak guys, Gunung Salaknya itu nggak kelihatan tuh. Oke, jadi kalau kaki Gunung Salak emang dia cuma tinggi doang, tapi pemandangannya sih biasa lah gitu. Tapi udah dingin di sini, dan ini enak banget kalau udah dingin-dingin duduk di sini guys, asli serius. Asal nggak hujan aja nih, enak banget ya serius. Kabut boleh, tapi hujan jangan ya guys. Di sini nggak ada, sekilas ini ya nggak ada villa, nggak ada. Cuma ada kafe satu ini, jadi mantap loh. Dan ini banyak tempat. Oke, kita ke situ ya guys, kita lihat nih. Nah, kita pesan juga. Oke, kita jalan. Oke guys, jadi ini penampakan dari kafe Taman Fatan Alesano. Enak ya, berkabut, nggak panas. Agak dingin-dingin lah ini, adem. Hitungannya udah adem ini. Keren. Oh, pesan kopi daye. Kopi daye. Ini dia penampakannya. Kopi daye karamel nih ya. Kita cobain nih. Kita cobain. Minum di tengah. Di atas kaki Gunung Salak. Kopi daye. Mantap nih kayaknya. Seruput, 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 seruput. Keren. Mantap. Mantap sekali. Mantap sekali guys. Ini duduk di meja yang ada kayak kesannya kayak mesin jahit zaman dulu ya, yang stinger gitu. Tapi ini gak fungsi, ini gak muter. Oh muter nih. Tapi gak gerak. Tuh gak, biasanya nggak mau nyala, muter sih muter tuh. Oh gini. Unik juga nih ya, macet. Apa nih tulisannya nih, buat yang baca ini inget ya, bukit ini selalu punya cara untuk membahagiakan kamu. Sabar ya, jangan merasa rendah, kamu nggak sendirian. Hello, betul sekali. Tapi kita nggak pernah sendirian kalau kita berpikir kita nggak pernah sendirian. Ya, intinya gitulah. Mantap guys, kita nikmati dulu, santai, santuy. Hijau, 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 hijau. Jadi sebenarnya di sini tuh enak berdua sih atau bertiga minimal. Maksimal. Jangan terlalu rame. Tapi rame juga enak sih. Asal nggak hujan ya. Jangan sampai hujan. Kalau hujan ya udah gagal total ya. Kalau hujan tempat teduhnya nggak ada loh. Dipikir-pikir cuman ini doang tempat teduhnya. Kalau hujan beneran. Oke guys, kita seruput dulu. Di sini untuk internet ternyata ya. Tuh lihat tuh Jadi nggak bagus, sinyalnya nggak bagus guys. Tuh, sinyalnya guys. Ternyata kalau kesini guys, jadi kalian jangan utamakan internet, tapi utamakan ngobrol dengan sesama makhluk hidup manusia ya.